agama dan budi pekerti. Saya kira itu lebih pas dalam konteks keindonesiaan kita, Bu. Ya pas kan menurut Anda. Enggak, maksud saya yang Islam, yang Kristen, tapi identitas bangsanya adalah budi pekerti. Anda enggak paham agama kalau begitu. Agama itu kalau Islam, akidah, syariah, akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Udah including. Gitu loh. Sudah, ini bukan pengajian kita lagi. Ya, saya kan boleh berkomentar karena ada berkomentar itu, di depan sekarang, saya. Tapi poin pentingnya adalah poin pentingnya tadi kembali kepada Presiden Jokowi yang kita hormati sebagai presiden kita semua, itu janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya. Ya cukup. Ya udah. Ya kalau udah kira-kira nggak boleh. Mesti kalau bicara yang benar sebenar gitu loh.